Oke bro, nah ini untuk teman-teman semua yang punya kasus mirip saya ini banyak dialami oleh kendaraan yang tanpa double starter, kickstarter. Nah, kickstarternya ini kayak gini, jadi tidak bisa balik lagi gini. Nah, ketika ini digenjot, harusnya dia balik. Nah ini tidak balik. Nah, kayak gini itu banyak yang ditali. Banyak yang ditali. Padahal kayak gini tuh harusnya untuk pegasnya ini murah kok. Ini murah. Cuma memang kadang orang males untuk bongkar-bongkarnya. Ya wes yuk, langsung aja kita bongkar. Nah, sekarang kita lihat sumber masalahnya. Nah, sumbernya di sini, bro. Set, nah, kelihatan ini patah, bro. Oh, ini patah. Oke, kita bongkar ini. Oke bro, ini udah terlepas. Nah ini loh, yang keroknya di sini. Nah, di sini. Nah, kita harus bongkar semuanya. Bahkan ini juga transmisinya harus turun karena terhalang oleh transmisi kalau mau lepas ini. Oke, kita lanjut besok aja sambil kita cari spare partnya. Nah ini udah kebuka. Ini barangnya bro. Nah ini loh. Ini kita ganti baru, gantinya mudah, ganti pernya mudah, bongkarnya itu loh yang banyak sekali yang bikin orang males. Nah ini gini aja, ini dimasukkan ke sini, ada lubang ini, masukkan sini, set, ini penguncinya, masukin puter. Nah setelah puter baru kita pasang ringnya. Oke, terus kita masukin sini. Ini nih, nah ini ada lubang di sini. Nah lubang di sini ini nanti kena tuas ini, tuas spiral ini, pegasnya ini. Kita masukin. Nah ini udah masuk. Terus tuas ini putar sampai sini, jadi kayak gini. Nah. Oke udah. Udah gitu ini putar sampai sini ini. Oke, nah posisinya seperti ini. Oke ya, ini sampai sini, kayak ini sampai sini. Oke. Nah, setelah ini udah, terus kita tinggal pasang itu transmisinya. Nah, kita tinggal pasang transmisinya, kita rangkai. Nah, setelah transmisi kita pasang, sekarang kita pasang gandulnya. Sekarang kita pasang ini nih, packingnya. Oke, lanjut ini. Nah, setelah kita pasang,
Nah, kita cek nih, ini coba kita kick dulu, kita kickstarter dulu. Harusnya ini juga ikut berputar. Nih, oke coba ya. Coba ya bro. Nah ini bisa balik. Ini berputar. Ini setelah kita lepas, ini juga balik. Oke, itu tandanya berhasil. Sekarang kita lanjut pasang semuanya. Ini kita pakai noken as tiger tapi sudah di cam lagi. Ini yang bawaannya tiger kayak gini. Standar tiger. Ini coba kita pakai tiger tapi sudah di cam. Nanti sih saya yakin sih suaranya mesti tambah berisik. Cuma kalau mungkin tenaganya powernya itu dahsyat, ya enggak apa-apalah berisik dikit tapi powernya dahsyat. Oke, gitu dulu. Lanjut, bro. Nah, yuk coba kita tes. Udah mau balik. Nah, udah mau balik. Coba kita hidupin. Waduh, kurang gede, bro. Gede nih sih. Biarin dulu biar olinya naik. Kalau olinya naik nanti kita pasangin semuanya.